Buat teman-teman kadang bingung ini baterai masih penuh apa enggak. Kita bisa ngeceknya dengan buzzer. Nah, ini drone yang ini yang tadi sempat dipakai. Ini baterainya 1S. Nah, ini namanya buzzer. Lipo buzzer. Nah, bentuknya seperti ini. Lipo buzzer. Ada angkanya di sini. Ini ada speakernya, ini ada tombol setelan, mau di voltase berapa dia bunyi. Di belakang ada tulisan 1S, 2S, 3S. Nah, jadi kita nyolokinnya di sini sesuai, kalau 1S di sini, 2S, 3S dan seterusnya. Oke, kita cek yang ini. Nah, di sini ada tulisan 1S. Nah, berarti si soket baterai ini, soket baterai dicoloknya di posisi 1S di sini. Nah, 38,7 nomor 1 all, karena dia baterainya 1, jadi all-nya ya 1, nomor 1. Kalau 2S ada nomor 1, nomor 2 ada nomor 3, kalau 3S, kalau 4S sampai nomor 4. Nah, ini menunjukkan nomor 1, karena ini 1S, 1 lempengan, nomor 1 3,87. Berarti ini baterai masih ada, dan ini bisa disetel di sini. Ada tombolnya. Nah, tombolnya mau di voltase berapa? Misalkan ini taruh di 270. Nah, kalau di 270 dia nanti bunyi ketika voltase ini, baterai ini 270, ini buzzer berbunyi gitu. Bisa biasanya dipasang di drone-nya, kalau drone-nya ukuran besar dipasang. Ketika baterai menunjukkan 370, buzzer langsung bunyi, berarti kita warning drone harus agak mendekat, karena kalau kita tidak segera mendekat, drone akan jatuh. Nah, itu fungsi daripada buzzer. Terima kasih.